Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Devi di Bumbu Dapur Elsinta TV. Dan kali ini kita lagi mau menghadapi Lebaran, alias ini adalah Ramadan terakhir kita. Yang pastinya sajian kali ini adalah sajian untuk Lebaran, buat makan bareng sama keluarga besar. Dan kali ini juga edisi spesial, karena yang mau saya ajak adalah oma saya. Tapi omanya juga jauh lebih spesial, karena ini adalah oma cantik alias Ochan. Gitu, bener gak ya namanya ya? Ini dia oma cantik punyanya saya, namanya Ochan Dewi. Assalamualaikum Ochan. Alhamdulillah. Masuk ke sini, ngobrolnya ke depan sama keluarga bu. Teman-teman, ini dia Ochan alias oma cantik Dewi, benar ya? Betul. Namanya benar Dewi. Siapa namanya oma? Dewi Trinanda. Oke, okay, anak ketiga. Oh, Dewi Trinanda artinya anak ketiga. Iya. Oma hari ini mau direpotin ya? Mangga, karena kita kan sebentar lagi selesai nih bulan Ramadannya. Alhamdulillah ya oma. Ya, alhamdulillah. Jadi bentar lagi kita mau berlebaran. Ya. Mau kumpul keluarga sama cucu, cicit, ponakan semuanya. Mantu. Oh iya, mantu jangan sekalian. Lupa jangan disebut ya. Iya. Jangan lupa disebut. Oke, okay, mau masak apa kita oma? Kita mau masak opor kesukaan anak-anak. Oh, cucu-cucu. Oh, yeah. Tapi katanya ini opornya resep Karuhun. Resep asli, resep zaman dulu katanya oma. Ini dia resep Karuhunnya opor oma cantik Ochan. Coba dikasih tahu bumbunya apa aja ya oma ya. Yuk, satu-satu dikasih tahu ya. Aku yang angkat, oma yang ngomong ya. Iya. Oke, ini apa aja nih oma? Itu ini garam ya. Kita pakainya semana? satu sendok untuk 1 kilo, bisa 1 sendok atau 1 sendok makan, agak asin 1 sendok setengah. Oh gitu, ini 1 sendok makan. Iya, 1 sendok. Oke, terus ini gula pasir, gula juga 1 sendok. 1 sendok juga. Terus ini muncang alias kemiri. Kemiri ya, 5. Oh, 5 buah. Lalu ini bawang putih 1, 2, 3, 7. Semuanya ganjil. Semuanya ganjil. Kenapa oma? Karena Allah menyukai yang ganjil. Oh, mantap. Terus bawang merah ya teman-teman ya. 5 juga. Ganjil juga. Ini bumbu penyedap ya oma? Iya, 1 sendok. 1 sendok bumbu penyedap kita pakainya. Ini untuk mengelola atau memasak ayam sebanyak 1 kilo. Iya. Nih. Ini dia teman-teman ayamnya, dan sudah ini digoreng atau dikukus sama? Digoreng. Oh, ini ayamnya sudah digoreng. Ya, kenapa sih oma ayamnya digoreng? Nanti kita ceritainnya. Iya. Ya oma. Terus apa lagi nih yang belum dikasih tahu? Oh ini. Oh, santan. Santan ya. Ini kurang lebih berapa kelapa oma? Dua. Dua kelapa diambil yang kentalnya. Santannya ya teman-teman ya. Terus bumbu lainnya adalah apa ini oma? Salam serai. Ini pakai 2, ininya kurang lebih 3 ya. Ini tadi kepotak ya. Yang ini saya nggak tahu nih, oma takut salah ngomong. Oma yang ngomong boleh. Ini apa? Ini merica 1 sendok. Ochan. Merica. Ini ketumbar 1 sendok. Mericanya 1 sendok. Ini ketumbar 1 sendok. Boleh dikurangi kalau nggak mau pedas. Okay. Boleh 1/2 sendok. Oke, okay, tergantung selera ya. Iya, tergantung selera. Ini apa Ochan? Ini laja kalau orang sudah bilang, lengkuas. Laja kalau orang Inggris bilang. Inggris. Oke, okay. Terus? Jahe. Ini jahe. Supaya nggak amis. Oh, ayamnya. Dan ini udah dipotong-potong ya teman-teman ya. Oke, udah semua disebutin, jangan lupa minyak goreng yang lagi mahal ya oma ya. Terus jangan lupa air putih dan ketupat nanti buat sajiannya. Yang udah. Oh, ternyata Ochan Dewi lihat sudah menyiapkan bumbu yang sudah diulek. Ini isinya yang mana aja nih oma? Coba semua. Disebutin. Semua ini kecuali ini. Oh, jadi bawang merah, semua putih, di ini. Kemiri, semua diulek. Ketumbar, jahe dan lengkuas. Lengkuas semua. Semua kecuali tadi apa ini? Namanya oma? Salam serai. Salam sama serainya enggak ya. Diuleknya dengan cinta. Oh, diuleknya dengan cinta. Pakai bismillah. Pakai bismillah dan dengan cinta. Iya, iya. Jadi enak ke makanan. Biar jadi enak ya. Oke. Siap-siap berarti sekarang kita mangga. Nyalain kompornya oma. Ochan tuh saya oma lagi. Ochan katanya harus Ochan. Mangga. Kalau oma katanya common ya. Iya, udah biasa. Sama mau katanya. Ochan aja. Kita pakai mencengnya banyak enggak sih buat 1 kilo ini oma? Oh, 2 sendok apa 3 sendok untuk tumis.
Oh, jadi untuk hanya untuk tumisan ini ya, ya jangan terlalu banyak. Oke. Okay. Kalau udah anget, baru nanti kita masukin ya. Yang udah di. Dan ocan saya ini atau ocan Dewi ini tadi loh bumbunya nggak pakai yang listrik blender. Manual. Lebih enak. Itu tandanya benar nih dengan cinta ya. Kalau pakai blender dengan cepat. Udah panas, Oma? Ocan. Udah ya. Oh ini tadi bumbu-bumbu tadi ya teman-teman jadinya kurang lebih tuh 3 sendok makan ya. Untuk 1 kilo ayam yang sudah digoreng. Kalau udah biasa sih ringan aja di, ya betul pakai ini. Jadi ya masakku sebenarnya nggak berat ya Oma ya, yang berat apa rasa melawan apanya? Melawan nafsu. Oh Ramadan kita. Oh iya, karena kita lagi Ramadan jadi hawa nafsu ya. Oke, okay. Kita akan tunggu ini berapa menit biasanya nih Oma nih? Berapa? 2 sampai 3 menit lah ya. 2 sampai 3 menit doang, mau sampai wangi lama, ya. Lama ya. Cium wangi ya. Ya. Kita masukin air. Oh, amin. Enggak, takut sama enggak Oma, takut sama ya. Nih sama Ocan ya. Aja. Secukupnya. Oh, ayamnya langsung ya. Aja nih Om makan ya. Ini tadi juga ayam mateng tentunya ya. Iya. Jadi langsung aja. Iya. Tidak boleh dimasukin apa lagi sekarang, Coach? Salam sereh. Oh, salam sama serenya. Karena ini udah mulai mendidih. Oke, ini piringnya boleh saya ambil. Ya, lebih wangi pakai sereh. Salam sama serenya ya. Ini udah boleh dimasukin belum santan apa masih tunggu? Salam ini dulu. Oh, gula madaleng katanya. Silakan. Ini garamnya. Tuh, besar dulu sendok makan. Sendok setengah. Sip. Gula putih. Oke, apa lagi? Ya, penyedap. Saya malunya ya teman-teman semana nih Ocan setengah aja ini coba kebanyakan teh ini. Oh kebanyakan aja. Aduh duh. Jadi sepertiganya aja ya. Tisu kata Ocan, tisu biar nggak berantakan ya Ocan ya. Udah apalagi kita dulu kita masukkan santan. Oh santannya nih terakhir ternyata teman-teman. Kita geser. Kalau digoreng gini, ayamnya kalau bahasa Sunda tuh pengker jadi pengker. Pengker itu rada pepel, ya benar. Jadi jambe ini. Ya benar. Ini sendoknya? Iya. Orang Sunda bilang pengker. Pengker. Kayak lembut gitu ya, kayak lontong gitu ya. Gempal dan kayak. Udah saat alias airnya sudah mulai berkurang lalu pastinya udah tambah makin kata Ocan Dewi ya. Artinya udah boleh di dan bumbunya makin meresap ya pastinya dan apa endul. Oke okay, sekarang udah boleh diangkat berarti ya. Oh, boleh ya silakan ini piring mangkoknya Oma aku pinggirin biar teman-teman bumbu dapur bisa lihat resep karupun Ocan Dewi. Apa namanya opor, namanya gitu ya opor karuhun. Ini aku udah bawa ini nih Ocan, bawang goreng, biar atasnya ya Ocan ya. Oke, tinggal kuahnya. Temennya ini bisa sambal goreng kentang, semur. Rendang udah pas, kerupuk. Sip. Aku taburin ya. Ya, mantap. Wangi teman-teman. Aku yang pegang mau Ocan yang pegang buat dipamerin sama teman-teman bumbu dapur. Boleh. Siapa ya? Ya, aku aja ya. Takut panas ya kalau Ocan ya. Iya, kita pamerin ya. Iya. Hai teman-teman bumbu dapur.
Elsinta TV. Ini dia apa namanya, Mama? Opor karbon. Opor karbon ala keluarganya Ocha Dewi. Ochan cantik, Ochan Dewi. Ochan itu singkatan dari Oma cantik, salah ya. Jadi Ochan Dewi gitu ya. Oma cucunya udah 9. Oma cucunya udah 9 tapi masih tetap cantik. Jadi namanya dipanggil Ochan cantik. Dan kali ini saya masih mau berbagi resep buat hidangan lebaran. Oma mau bikinin apa? Bikin colenak. Colenak. What's the meaning of colenak? Dicocol enak. Dicocol enak. Ternyata singkatan itu ternyata ya. Itu khas dari Bandung ya? Ya, biasanya tanah Sunda lah pokoknya ya. Dan tanah kan, Sunda. Kata Oma, Mbak Devi, aku mau bikinnya colenak aja. Karena katanya kalau kue pasti udah banyak yang tahu. Ya, dan biar nggak lupa katanya sama apa makanan zaman dulu. Ya, oke. Sih orang Sunda. Sunda. Oke, apa aja colenak versinya Ochan Dewi dikasih tahu? Ya, yang pertama yang terbesar itu memang bahan baku, bahan dasarnya adalah peuyeum singkong. Peuyeum nih atau enggak apa sih kalau Indonesia bilang tape atau peuyeum singkong nih ya teman-teman. Ini biasanya berapa? Carinya yang lembek, jangan yang keras. Karena kita mau pipihin. Oh, mau dipipihkan. Jadi cari yang lembek, teman-teman. Lembek, jangan yang keras. Kalau yang keras susah, nanti bakarnya juga enggak. Keras. Keras. Jadi keras. Oke, lanjut apa lagi? Mentega. Mentega. Ya. Kemudian gula putih. Gula putih. Nah, nanti disiram sama gula merah. Gula merah cair. Terus, berarti kita butuh air. Beres? Itu doang? Ya, itu aja simpel. Gampang kan? Simpel. Tapi gimana bikinnya? Tapi coba. Tapi enak dimakannya. Dedeuyeun pasti. Dedeuyeun. Minta deui, minta lagi, minta deui, minta lagi. Oke, Ochan. Kita mulai, let's go. Kita pipihin. Oke. Oh, ini ceritanya plastik. Iya. Saya kira buat saya bawa pulang. Bungkus. Oma mau, Ochan mau memipihkan. Nah, ini kita pipihkan. Kita ambil kan suka ada ininya nih. Ini dibuang. Selanjutnya dibuang. Boleh saya kasih saya aja. Kita pipihin seperti pipihnya roti. Oh, oke. Seperti pipihnya. Tapi nggak terlalu tipis ya ini ya tebal dibikinnya. Baru kita oleskan ini apa namanya mentega. Ini yang bikin makin lezat. Gurih jadinya ya, manis gurih. Terus, ini rahasianya nih. Orang kadang-kadang nggak pakai mentega. Langsung aja gula atau nggak gula merah kan, nggak enak. Oh, nggak enak. Jadi enaknya ini sama Ochan dikasih tahu nah, resep. Ini baru kasih taburan seperti kita bikin roti, roti bakar. Ya. Oke. Baru pipihin lagi. Oh, ditimpah lagi. Itu kenapa tadi kata Ochan Dewi, Mbak Dewi peuyeumnya kedah anu hipu alias harus yang harus iya jadi gampang di itunya. Nah, dipipihin ya. Oke, itu tebal jadinya ya. Tebal, enak banget ini. Cemilan makan sama kopi. Sama kopi enak, boleh jadi pas sore-sore lebaran juga ya. Enak. Udah makan opor, udah makan rendang, mangga. Obrol tuh ya bersilaturahminya sama ini nih ya. Iya. Terus ini sini boleh kasih saya Ochan? Ya, boleh, sok. Nah, mau ini kita lagi? Kasih sedikit mentega untuk bakar. Oh, saya nyalain kompornya berarti ya. Goyang nih Ochan, untan. Kasih dikit aja, gak usah banyak-banyak. Untuk bakar ini aja. Ini gak, ini juga pan-nya kan udah anti lengket. Betul. Iya, gak pakai mentega. Mentega juga sebenarnya gak apa-apa ya. Tapi biar afdol. Mangga di itu dibakar. Oke. Jadi ini
dibakar. Saya pikir tadi peyemnya nggak dibakar. Digoreng bikin aja. Ada salah. Saya bikin apa namanya, roti bakar. Roti bakar aja. Tapi ya. Ini dari peyem. Jadi kayaknya Walanda tuh tahunya dari Sunda jika roti bakar ya. Oh nih. Sebelum Walanda menjajah, ini udah ada soalnya ya, Oma ya. Iya. Tuh sengit, wangi, kata Oma. Ini kita balik-balik nggak sih, Oma? Enggak. Sebalik aja. Iya, sebalik aja. Hancur soalnya. Ini kalau udah ini, nanti kita balik. Tapi belum, sebentar lagi. Sebentar lagi, kata Oma. Kita lakuin ya. Udah, Oma? Ini udah boleh diangkat belum? Udah. Berarti pindahin ke sini. Coklat. Yuk. Kita hidangkan dengan hinca, kalau orang sudah bilang gula aren. Gula aren, berarti kita bikin gula arennya sekarang ya. Oke. Ini kita matiin dulu. Kita pindahin si ini teh tadi teh puyuhnya. Ini. Sudah cukup, Oma? Iya. Oke. Gulanya. Oh, ini gula merah biasa, jadi dicairin mau bikin kinca. Iya. Oh, jadi kincanya disiram ke sini ya. Di atasnya. Ini udah nih ya, teman-teman, gulanya alias kinca. Oke, betul ya, Ocan ya. Sudah larut, cair. Jadi boleh sama Oma langsung digituin gimana nih, Oma? Nanti biar aku pasti garnis. Boleh? Oh, Oma perlu apa, sendok? Oh, boleh nih, mangga silakan. Tisu, mangga. Nih, kalau makin lama makin kental, makin kental. Bagus. Oke. Okay. Makin bagus. Colena. Ini colena banyak. Dipisah juga bisa. Boleh. Di mangkok bisa. Iya. Tapi nanti dicocol gitu. Iya, benar-benar. Karena kan cocol itu artinya dicocol. Cocol artinya apa? Colek. Oke. Bener. Aku mau kasih daun pandan biar cantik, Oma. Iya. Terus. Gitu ya, Oma ya. Boleh ya. Biar ada hijau-hijaunya gitu deh, Oma. Plus ini kita punya gula aren. Ya. Boleh ya, Oma ya. Jadi boleh, biar toppingnya teman-teman boleh loh alternatifnya katanya ya. Tadi kata Oma boleh pakai gula aren, Mbak Devi, atau pakai keju. Iya, boleh, bisa kelapa juga. Bisa. Ah, bener, kelapa. Boleh, banyak alternatifnya ya. Suka susu kental manis juga bisa. Oh, kalau ini boleh dikasih susu juga sekarang? Boleh. Oh, jadi nih double enak. Double. Jadi colenak double. Makin rame, makin endul. Oke, kita udah boleh pamerin. Oma boleh pegang dong. Hati-hati pisangnya jatuh. Oma tuh bersih dari tadi. Tisu Mbak Devi. Aku aja deh yang pegang ya. Iya, mangga. Boleh ya. Oma, lihat sama teman-teman Elsinta TV. Dan bilang, hai, ini dia. Apa namanya, Oma? Colena, dicocol enak. Ala keluarga. Oma cantik Dewi Ocan. Sama Ocan Dewi, artinya adalah Oma cantik. Oma cantik yang udah punya 9 cucu ya. Tapi masih mau berbagi bersama kita, tadi berbagi resep andalan keluarganya. Ini tadi adalah opor karuhun ala keluarganya Ocan Dewi. Dan ini adalah colena, katanya makanan yang harus dikenalin pas lebaran karena lagi banyak kumpul keluarga dari generasi X, Y, Z sampai milenial ada, jadi harus tahu makanan zaman bahula. Bener, Oma? Bener ya, ini colenaknya. Kita nggak bisa icip-icip, tapi teman-teman sebentar lagi ini bisa jadi sajian buat lebaran. Kita mau ngobrol lain-lain ya, Ocan ya. Boleh, Mangga. Ocan ini banyak banget kegiatannya.
tapi di banyak banget kegiatannya mengasuh cucu, nemenin cucu, ketawa-ketawa sama cucu, ada satu yang menjadi perhatian saya, ada ternyata Rochan ini mengelola salah satu usaha yang kece banget. Ini adalah namanya Cimex. Oke, Cimex ini usaha apaan sih? Rochan diceritain dong. Sebenarnya kebutuhan rumah tangga untuk ibu-ibu, mulai dari pembersih lantai. Oh, ada pembersih lantai. Deterjen buat sehari-hari cuci baju. Cuci baju. Oke. Kemudian ada cuci piring, sabun cuci piring. Cuci piringnya ada. Ya, ini sabun cuci piring. Pasti lebaran kan banyak cucian piring perlu nih. Sabun cuci piring kita harga di bawah pasar. Kita terjangkau. Terjangkau ya. Terus apalagi jenis macamnya dulu nih, Ocat. Iya. Hand soap kita sebelum masuk rumah cuci tangan. Dari mana-mana kita cuci tangan, cuci tangan. Kita harus jaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi kita harus jaga kebersihan. Yes, sepakat. Mulai dari cuci tangan, cuci baju ada, cuci lantai, pembersih lantai. Dan kemudian ini juga ini kebersihan untuk toilet. Oh, toilet juga ada. Kan kadang-kadang kan banyak tamu. Itu suka ada kerak-keraknya ya. Ada berbekas hitam-hitam, kuning-kuning, tipis tipis. Nah, kita ini luntur sama Cimex Magic Clean. Oke, ini mereknya apa sih brandnya? Cimex. Ini kalau teman-teman, ternyata Oma ini boleh loh teman-teman beli satuan. Atau juga jadi reseller atau distributornya Oma. Benar? Ya. Oke, ada lagi yang lain yang belum disebutin belum, Oma? Banyak sih, hampir 20 macam. Oh, 20 macam produknya. Jadi teman-teman nih, udah paling bener ini ownernya. Jadi harga terjangkau. Dan buat teman-teman yang punya modal minim, bisa jadi reseller tadi, Oma. Betul. Bener kesalahan jadi reseller apa aja? Pertama, cuman beli 10 jerigen. Ya, 50 liter udah jadi reseller. Oh, tapi kalau beli 15 liter, dapat diskon 10%. 15 liter dapet. Sudah dapat diskon 10%. Dan kalau mau jadi harga murah, tambah murah. Dan mau jadi reseller cuma 50 liter. Tuh, teman-teman, ini kalau mau ada nomor WA adminnya enggak? Apa enggak? Nih, Ocan. Langsung saya bisa. Langsung aja berapa nomor handphone-nya? 0877 826 518 97. Dan ini ada di Bogor, teman-teman. Tipsnya dong, Ocan. Ya, apa? Ini tips ini kalau zaman sekarang kan maunya praktis gitu ya, maunya instan, nggak mau digoreng dulu. Kalau bikin apa sih namanya? Opor. Ternyata digoreng itu salah satu. Digoreng itu untuk lebih tahan lama. Satu, kedua nggak cepat hancur. Jadi kalau kita lebaran kan ada sisa, kadang-kadang bersisa. Karena kita bikinnya banyak soalnya. Kita angetin, kalau kita angetin nanti lama-lama kan kalau nggak digoreng itu jadi cepat banget. Jadi ancur. Ayamnya itu cepat hancur dan cepat basi. Nah, itu teman-teman. Ternyata itu tips dari Ocha. Jadi kalau digoreng dulu insya Allah lebih lah. Digoreng ini tadi lama nggak sih, Ocha? Nggak begitu. Enggak usah ya, asal bisa aja. Bisa setengah mateng, bisa juga sampai kuning aja. Jangan sampai kering, jangan sampai kering, takut keras. Dimakan keras. Oh, itu dia salah satu tipsnya nih dari Ocha. Kalau ini nih, si colenak apa coba tipsnya? Kalau colenak harus kita pilih tape atau peuyeum ketannya itu. Peuyeum singkong kan. Peuyeum singkongnya itu yang lembek. Jadi kita bisa pipihin. Kalau yang keras kita susah pipihin, juga dimakan enggak enak. Gerinjer-gerinjer yang dibakarnya juga ya. Kalau ini kan enak. Apalagi ini cocok untuk nenek-nenek, kakek-kakek. Mewakili Oma ya. Iya, makanan empuk cocok. Ya. Gulanya juga gula aren, jadi sehat. Bukan gula putih. Bukan. Ini asli gula aren Banten. Oh, dari Banten. Serang kata Ocan. Oke. Ocan, makasih banget loh udah berbagi resepnya buat lebaran. Mudah-mudahan teman-teman bisa eksekusi ini. Kata teman saya yang hari ini udah icip-icip, Brenda approve dan ini Edo approve juga. Jadi cocok nih teman-teman, boleh cobain resepnya Ocan ini karena enak katanya dimakan sama lontong atau ketupat nanti pas lebaran ya. Makasih ya Ocan, udah mau berbagi. Walaupun di tengah kesibukannya dan kelelahannya mau tetap berbagi. Mudah-mudahan sehat terus.
Bentar lagi mau lebaran hapunten ya. Terima kasih teman-teman Bumbu Dapur Asinta TV karena mau lebaran saya Devi Maharani dan Ochan Devi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, ketemu lagi sama Ramadan berikutnya ya Ochan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.